Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang sangat besar yang diberikan pada bangsa ini, yaitu kenikmatan kemerdekaan. Sudah 74 tahun bangsa ini merdeka, berdiri kokoh, berpijak dari Sabang sampai Merauke. Satu kekuatan yang Allah anugerahkan kepada bangsa ini, dan ini bersumber dari persatuan dan kesatuan bangsa. Olehnya itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa mendahulukan dari seluruh perbedaan demi tujuan yang lebih besar. Pengalaman panjang kita mengatakan bahwa kemajumukan merupakan unsur kekuatan pembentukan bangsa. Kemajumukan merupakan ciri khas bangsa ini. Jangan pernah menghilangkan keragaman dalam mencapai tujuan-tujuan sementara. Ikat ragamnya dengan persatuan yang akan melahirkan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Kami berpesan kepada seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera di seluruh wilayah tanah air untuk memeriahkan kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia mulai dari tingkat ranting, daerah, wilayah, dan nasional. Kibarkan sangsaka merah putih di setiap rumah-rumah, gelar upacara peringatan kemerdekaan di kantor-kantor partai bersama masyarakat, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan berbagai kemeriahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan anugerah kepada bangsa kita keselamatan, keamanan, dan keberkahan, serta negeri yang sama-sama kita cintai, negeri yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu ke-74 Republik Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.